Assalamualaikum teman-teman. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas proyek tahap 2 Stadion Gelora Dayajati. Kini pembangunan tahap pertama Stadion Gelora Dayajati telah usai, di mana proyek pembangunan Stadion Gelora Dayajati di tahap 1 ini berhasil menyelesaikan progres konstruksi tribun stadion, di mana tiap tribunnya sudah rampung dan sudah full dipasang tribun PKS serta kursi VIP sudah terpasang 3 baris dengan warna merah. Sementara itu, untuk rumput lapangan juga sudah selesai pengerjaannya, tinggal dilakukan perawatan agar rumputnya segera siap untuk digunakan. Dan gawang juga beserta dengan jaringnya sudah terpasang dengan baik serta telah dilakukan proses pengecatan pada garis lapangan. Selain pengerjaan rumput, di tahap 1 ini juga berhasil menyelesaikan konstruksi atap pada tribun sisi timur dan barat, di mana nantinya pemasangan atapnya ini akan dilanjutkan di tahap kedua. Untuk fasadnya sendiri terlihat sudah full dipasangi fasad, di mana fasadnya full mengitari stadion. Diketahui di tahap pertama ini, pemerintah Kabupaten Kediri menggelontorkan anggaran sekitar 150 miliar rupiah yang dikerjakan oleh PT PP Urban dan hasilnya sangat luar biasa. Tahun depan, pemerintah Kabupaten Kediri akan menggelontorkan dana sebesar 70 miliar rupiah untuk pemenuhan sarana dan prasarana pendukung. Ketua DPRD Kabupaten Kediri, Bapak Dodi Purwanto mengungkapkan, anggaran 70 miliar untuk kelanjutan Stadion Gelora Dayajati itu sudah masuk dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah 2024. Pak Dodi menyebutkan anggaran akan digunakan untuk pemenuhan fasilitas pendukung di sana sehingga stadion benar-benar bisa menjadi pusat aktivitas masyarakat, bukan sekedar sarana olahraga saja. Dengan selesainya Stadion Gelora Dayajati nanti, kami harap olahraga di Kediri Raya bisa lebih maju, ungkap Pak Dodi. Sehingga diharapkan nanti di pertengahan tahun 2024, Stadion Gelora Dayajati sudah bisa digunakan oleh tim Persidikap Kabupaten Kediri ataupun Persik Kediri. Kita doakan semoga progres pembangunan Stadion Gelora Dayajati berjalan dengan lancar dan sesuai harapan kita bersama. Cukup sekian kali ini pembahasan kami. Jangan lupa like, subscribe, komen, serta share video kami. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.